Coach Putri, Universitas Kampus Birodharma. Satu event ini yang 5 kita ikutin kali ini sudah berjalan cukup baik ya, karena kita juga baru memulai di tahun ini pertama kali ikut 5. So kedepannya kita harus lebih mempersiapkan diri lagi dengan baik, karena udah nggak sembarangan lagi dari persiapannya. Semoga kedepannya kita punya bibit-bibit lagi yang lebih baik, dan saya bisa mempersiapkan lagi dengan baiknya. Tahun ini saya rasa kita cukup banyak belajar dari 5 ini, bagaimana tim-tim lain kita bisa ukur kekuatan kita. Semoga kita bisa compete lagi di tahun depan. Jadi buat recap game ketiga kali ini lawan Desa Unggul, menurut saya game kali ini oke lah. Kita bisa compete di quarter 1 sama 2. Cuma mungkin kecolongan di quarter 3 sama 4-nya gitu. Menurut saya ini good start buat Gunadarma, karena ini pertama kali juga kita ikut event 5 gitu. Terus untuk next kesiapannya tahun depan, pasti kita akan latihan terus buat bisa compete di level nasional. Mari berkompetisi, Gunadarma bisa, Gunadarma juara.